Halo guys, selamat datang ke channel saya. Terima kasih karena sudah klik video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe jika Anda support channel ini. Dan saya akan terus memberi info yang terkini dan yang menarik yang ada di Malaysia sekarang berkenaan dengan politik, artis, sukan, dan info-info yang menarik. Terima kasih. Let's go. Salam sejahtera dan selamat malam semua. Di video kali ini, saya akan berkongsi Anda semua berkenaan berita politik yang bertajuk Gesaan Anwar Batal Darurat Tindakan Terdesak. Adakah kenyataan ini benar ataupun tidak? Sya'alam. Tindakan Kota Pembangkang Datuk Sri Anwar Ibrahim memohon supaya pengisytiharan darurat dibatalkan dan parlimen boleh segera bersidang adalah satu tindakan politik terdesak ataupun kita boleh panggil desperado. Ahli Majelis Tertinggi Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Senator Datuk Razali Idris berkata, beliau sangat terdesak apabila menggesa semua ahli parlimen turut menulis surat yang dipertuan agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Menurutnya, politik desperado, Ketua Pembangkang tidak boleh lagi digunapakai. Bentuk hasutan yang digerakkan sebegini akan merosakkan minda rakyat, terutama generasi muda, dan rakyat tidak muda termakan akan dakia politik desperado Ketua Pembangkang. Kenapa ketika Ketua Pembangkang itu berada dalam kerajaan memerintah, beliau tidak betul-betul membantu rakyat, dan sekarang konon sibuk berjuang demi rakyat dan negara? Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sila tekan butang like, share, dan subscribe jika Anda support channel ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya.